Sungguh miris melihat pemandangan rapat paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda penyertaan modal PDAM pada sidang paripurna Dewan di Gedung Bhinneka Yuda, Sawalada, DPRD Majalengka. Dari jumlah anggota Dewan 50 orang, hanya 36 orang Dewan yang hadir. Sisanya mangkir berbagai alasan. Nampak terlihat kursi-kursi anggota wakil rakyat kosong melompong. Yang ada hanya nama orangnya saja yang biasanya menduduki kursi tersebut. Paripurna jawaban Bupati ini menjawab pandangan umum fraksi-fraksi yang menjelaskan PDAM dalam rangka memperluas cakupan pelayanan air bersih akan memfokuskan kepada peningkatan produksi air baku dan memperluas jaringan pipa distribusi maupun pipa retikulasi, disertai dengan upaya menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan air termasuk diantaranya mensuplai air di kawasan padat penduduk dan industri sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan yang ada. Itu intinya. Ini ada sudah diprogramkan, manakala sampai dengan akhir bulan ini tidak dikeluarkan perdanya, itu bisa ditarik lagi. Batas akhirnya bulan ini ya? Iya, jadi pada tanggal 30 April harus sudah bisa ditetapkan. Supaya program itu disepakati dengan Menteri PUPR ini bisa ditindaklanjuti. Apalagi sebentar lagi kan ada bandara. Ya, jadi... Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Alhamdulillah kita punya jati gede, untuk industri pasti akan disupport dari jati gede.